Ya, hari ini kita akan membuat skin fit. Maaf tadi pas membuat pola awal nggak ke video. Tadi pola awal menggunakan card 2 lever open, lalu menggunakan trimmer selebar satu jari. Harus konsisten supaya semua lebarnya sama. Kalau dirasa sudah membuat lebarnya sama, ya tidak lagi. Lalu step berikutnya menggunakan clipper tanpa guard lever 0 open. Harus tetap konsisten, lebarnya diusahakan sama ya guys. Kita ratakan dari samping belakang dan samping sebelah kanan. Kita ratakan yang sama dan dengan sabar dan ketelatenan. Setelah samping sudah, lalu ke belakang kita garap dengan teliti. Saat menghilangkan garis antara trimmer dan clipper 0 open menggunakan clipper lever close, clipper tanpa guard lever close guys, sesuai dengan kebutuhan. Close, half, open. Saya biasanya memulai dari belakang lalu ke samping kiri dan kanan. Usahakan tidak terlihat garis guys, mulus. Usahakan gradasinya mulus dan jelas. Landing dengan hati-hati, jangan sampai petal guys. Kalau dirasa sudah mulus, ya selesai. Langsung kita ke step berikutnya guys, menggunakan guard 1 lever open selebar satu jari dari 0 open guys. Usahakan sama, jangan sampai lebarnya ada yang lebar, ada yang enggak guys. Maaf ini karena tidak ada yang pegang kameranya, jadi HP-nya saya sendekkan guys, harap dimaklumi. Gosok terus guys, kalau dirasa sudah rata kita pindah ke belakang. Harus konsisten, jangan terburu-buru. Kalau yang belakang dirasa sudah mulus, sudah semua,
kita pindah ke samping. Selain jadi tukang potong rambut, kita bisa jadi pendengar curhat yang baik bagi customer. Karena saat prosesi potong rambut, kita harus berkomunikasi, guys. Setelah kita menggunakan satu lever open, di atasnya lagi menggunakan kedua lever half untuk memudahkan overcomb. Tipis-tipis saja, guys. Kalau sudah merata, kita ke step berikutnya. Masih di sekolah ini. Bahasa. Untuk menghilangkan nol open ke dari nol open ke satu open menggunakan cut setengah lever close atau sesuai kebutuhan, guys. Kalau dirasa kurang di close, kalau masih ada yang kurang rapi, lever half, kalau diperlukan di open lagi. Intinya sesuai kebutuhan. Saat menghilangkan garis, harus konsentrasi dan ketelatenan. Memang tidak semua garis bisa hilang, guys. Ada yang masih nampak, itu nanti akan di blending lagi dengan gunting sasak. Kita blending dengan hati-hati menghilangkan garisnya. Jangan sampai kecoak atau petal. Kalau dirasa sudah mulus, tidak ada garis yang nampak, kita pindah ke yang lain. Dibutuhkan ketelitian dan keseriusan, guys. Jangan sampai ada yang petal. Saat memblending, tidak menggunakan semua mata pisau, hanya menggunakan 3 atau 4 mata saja dengan cara clipper dimiringkan, guys. Setelah dirasa semua mulus, langsung kita overcomb. Langsung dimulai dari sisi samping, guys. Hati-hati, kita lihat dengan teliti. Kalau ada yang panjang, kita potong dengan cara kita masukkan sisir, lalu kita miringkan
kuncinya ada di rambut sebelah bawah juga bisa guys, atau rambut sebelah kiri yang sudah rata juga bisa jadi kunci saat overgo. Intinya harus banyak-banyak berlatih. Setelah itu kalau dirasa ada yang kurang atau ada yang tidak bisa dijangkau dengan clipper, kita blending lagi guys dengan sisir sasak. Harus hati-hati, fokus dan sabar, istiqomah guys. Harus penuh dengan ketelatenan. Kita blending mana yang warnanya belum sama atau mana yang belum ngeblur. Sabar, telaten. Ini tempat saya masih di desa guys, pangkas desa di depan rumah. Masih di desa pelosok guys. Kita blending lagi. Kalau dirasa belum ada yang rata, supaya ngeblur. Hati-hati, jangan sampai petal. Hati-hati dan woles. Blending dengan cara sisir dari bawah kita urut ke atas. Kita sisir dulu. Nah, ada yang belum kurang, kita blending lagi guys. Langsung ke rambut bagian atas. Kita membuat kunci dulu dari rambut tengah. Kita sisir, lalu langsung kita tarik guys untuk membuat kunci. Kita tanya dulu ke customer, kita potong seberapa panjang, lalu kita potong, kita dari depan maju ke belakang untuk membuat kunci. Setelah membuat kunci selesai, kalau dirasa kering kita pakai. Oke, mari. Nah, tinggal ini. Soalnya potong rambut atas sebelah samping kiri dari depan. Biasanya saya juga kadang dari depan ke belakang. Ya, suka-suka lah guys, menurut moodnya masing-masing. Kita potong sesuai dengan yang kita buat tadi. Kita sisir selebar satu jari, lalu kita angkat menggunakan jari. Nah, lihat guys, ini diangkat. Lalu kita garisi lagi selebar satu jari.
kita angkat lagi. Poster minta skin fit. Kami nyampe di dulur mungkin tanya apa aja. Keluar mau puna. Kalau di sini. Apa puna ani? Puna. Tidak ada guys. Karena di sini. Desa. Banyak petani, banyak tambang. Sungkan ya. Asini kau nih hidup mana? Iya, kami kadang kami yang mana ya. Kita cek lagi. Nah, ini hasil dari samping kanan. Hidupnya dinyot. Kurang ini. Di sini mantap deh. Sendiri guys ya. Nah, ini hanya menggunakan